Pemirsa, 5 pasangan mesum terjaring razia petugas gabungan polisi dan Satpol PP Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam razia tersebut sempat terjadi kucing-kucingan antara petugas dan pasangan mesum tersebut. Mereka berusaha mengelabui petugas dengan mengunci pintu, mematikan lampu dan AC. Aksi kucing-kucingan sempat terjadi antara penghuni kamar dan petugas. Penghuni kamar berusaha mengelabui petugas dengan cara mengabaikan petugas yang mengetuk kamar, mematikan lampu dan AC. Namun berkat kejelian petugas, aksi mereka akhirnya ketahuan dan petugas pun memaksa penghuni keluar untuk menjalani pemeriksaan. Beberapa pasangan mengaku sudah menikah siri, namun saat diminta surat keterangan menikah, mereka tidak dapat menunjukkan surat tersebut. Selain memeriksa dokumen, petugas juga memeriksa barang bawaannya. Dalam razia ini sekitar 5 pasangan yang bukan suami istri diamankan dan dibawa ke Mapolres Tuban guna menjalani pemeriksaan. Razia ini akan terus ditingkatkan hingga perayaan tahun baru usai dengan upaya diharapkan wilayah Tuban aman dan kondusif. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.